Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litanmimi makarimil akhlak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wastaq. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Raya Litihat Tebet Mas, terutama pimpinan motor dari Majelis Muslimah hari Selasa. Siapa namanya? Ibu Susi. Kita doakan Bu Susi dan seluruh yang gak disebut namanya, semuanya sehat walafiat. Allah kasih limpahan rahmat dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Para ustazah yang menghiasi majelis maulid Masjid Raya Litihat Tebet Mas untuk muslimah yang ada di sayap kiri di bagian depan, lihat gak para ustazahnya ibu-ibu? Cakep-cakep apa enggak? Mukanya bersinar apa enggak? Banyakan sholawat nih ustazahnya. Kita doakan semuanya sehat, zohir, batin. Allah kasih keberkahan hidup, dunia, dan akhirat. Ibu-ibu yang istiqomah, baik datang ke masjid ataupun live streaming di YouTube Masjid Raya Litihat Tebet Mas. Juga saya berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan semuanya sehat. Allah kasih kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Atau ibu-ibu yang datang yang hari ini di majelis maulid, yang insya Allah Selasa pada ngaji. Siapa yang mau ngaji besok Selasa? Angkat tangannya, itu sudah biasa. Yang baru, mana yang baru? Ya, ya. Kalau yang ngaji besok Selasa, saya doain mudah-mudahan berkah hidupnya dunia akhirat. Yang istiqomah juga berkah dunia akhirat. Banyak majelis-majelis yang hiasi majelis di Bukit Duri, di Kecamatan Tebet dan sebagainya. Kalau ibu gak datang rugi banget. Bukan hanya di Ittihad, di Asy-Syafi'iyah, dan juga di berbagai tempat yang gak disebutin, semuanya itu luar biasa. Majelis-majelis luar biasa memberikan kita peluang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Ita Rogaya yang juga saya hormati, yang mempersilahkan saya. Kenapa? Karena penceramahnya belum datang. Saya pengennya jadi ratu sehari di sini. Pengennya bikin resume dari penceramah dua. Ternyata penceramahnya belum datang, lagi OTW katanya. Lagi BMW. Apa? Oh, 9:30. Ustadz Solmed jam 9:30. Ustadz ya Habib Geis jam 10. Jadi saya berapa menit? 20 menit. Cukup gak bu?
Cukup. Orang sepekan sekali kita ketemu kok cukup. Buat bikin semangat, tadi kan sholawatnya banyak yang gak kedapetan ya Bu ya. Banyak gak kedapetan? Banyak orang disediain 300, ternyata yang datang. Jadi kita baca sholawat supaya tambah semangat ya Bu ya. Yang kakinya pegel gak pegel insya Allah. Yang duitnya tipis jadi tebel insya Allah. Yang belum dapat nikmat ibadah, Allah kasih kenikmatan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat selawat sejuta umat supaya semuanya pada bisa. Walaupun gak pegang tulisan. Salatullah salamullah. Mana suaranya? Rasulillah salatullah salamullah. Suaranya? Belum semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasul. Yang di bawah, yang sayap kanan, sayap kiri, di belakang. Suaranya dilihat di senternya dia. Ala Yasin Habibillah tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri. Semua semua suaranya salatullah tunjukkan Udah nambah gak keringetnya? Udah keringetan semua belum? Belum keringetan semua. Jangan, masih ada dua lagi Ustaz kita. Habib kita masih ada lagi. Jangan nanti keringetan, dilihat nanti bedaknya lumer. Kalau bedaknya lumer kan gak lucu masuk TV. Alhamdulillah, luar biasa, sungguh senang. Bersyukur kepada Allah karena kita bisa kumpul dalam event yang spesial. Begitu kan Ibu ya? Kalau spesial mahal apa enggak? Biasanya ngeluarin duit 100 ribu sekarang berapa ya? 100 juta tanya ketua panitianya. Kenapa eventnya spesial? Yang spesial-spesial pasti mahal. Martabak spesial berapa harganya? Tergantung tempatnya Bu ya. Tergantung kondisi dan tempatnya. Kalau tempatnya di pinggiran, 15.000. Satu. Kalau tempatnya di mall, 60.000. Beda. Jadi ini tempatnya spesial banget. Yang mudah-mudahan ketika kita tadi baca sholawat bersama, insya Allah, sampai keringetan katanya, insya Allah Rasulullah bersama kita. Ibu pengen gak dicinta sama Rasulullah? Ini kan biasanya ibu pada berauran, tau gak berauran? Apa berauran? Oh, berantakan.
berarahkan apanya, berkatnya. Kenapa? Saking banyaknya maulid, sembako sampai setinggi gunung. Kalau kita dibagi-bagi, kalau kita nggak ada, coba periksa di rumah, tanya laki kita, ada nggak sembako di rumah? Kagak ada, orang gelas aja nggak punya. Sembako dibagi-bagiin ke orang. Kenapa? Karena perut kita cuma satu. Mau makan apa? Coba lihat deh, ibu nih seragamnya ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Berduyun-duyun untuk apa? Maulid. Ibu bilang, saya cinta sama Rasulullah. Begitu gak, Bu? Ada maulid sana, dikejar. Ada maulid situ? Ada maulid sono? Siapa yang ngejar? Datang ke sana kemari untuk apa? Memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ibu bilang, saya cinta sama Rasulullah. Saya cinta banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya harus dua. Kalau kita pengen mengatakan saya cinta pada Nabi Muhammad, bukan sekedar pakai seragam, bukan sekedar nenteng-nenteng berkat, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ada dua. Ketika kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, dengerin Bu, nanti lakinya pulang nanya, ente dapat apa dari Al-Ittihad? Petape, oh, dapat itu tadi kotak, isinya air, kuenya 6 sampai 5. Berapa ya, udah dihitung belum? Hitung dong, sambil makan juga gak apa-apa, santai bro. Sambil makan juga gak apa-apa. Jadi, nih saya menekankan buat diri saya, buat ibu-ibu semua. Kalau kita sudah bilang saya cinta kepada Nabi Muhammad, berarti subjeknya siapa? Siapa subjeknya? Siapa subjeknya? Saya. Kita. Pelakunya adalah kita semua. Dalam bahasa Bojong, we. Tahu gak we? We. We are. Apa Bu? Nanti ditanya sama lakinya, dapat apa? We are. Dapat apa? We are, Bang. We are. Jadi yang pertama, kita sebagai subjek, bahwa kita adalah semua we love Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa pelakunya? Kita. Ingat, ini garis bawahi. Siapa pelakunya? Kita. Tapi kalau dalam perspektif saya, menurut saya, kacamata saya, bukan hanya kita yang cinta ame Rasul, tapi Rasul juga cinta ame kita. Begitu kan? Artinya, mencintai dan dicintai. Mencintai Nabi Muhammad, ada apa? Oh, udah datang. Alhamdulillah. Oh iya. Mencintai Nabi Muhammad dan dicintai. Ingat, kita maulid harus punya dua. Ingat, pesan dari Ida Sajidah. Pesan dari siapa? Jangan salah, jangan bilang Ida Royani. Jangan bilang Ida Royani. Apalagi Ida Rodemi. Ida siapa, Bu? Mana suaranya? Yang jelas dong. Kata ummahat-ummahat yang solehat, yang jelas dong. Jangan salah, siapa yang ceramah? Ida, Ida, Ida apa ya? Ida. Jadi poin yang hari ini kita dapat, bahwasannya ketika kita sudah mensyiarkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dua yang kita punya. Apa tadi? Mencintai dan
Jadi ada dua poin. Yang pertama sebagai subjek. Yang kedua sebagai objek. Jadi ada gak orang yang cinta-cintaan bertepuk sebelah tangan? Ada gak? Ada. Ada orang yang cinta-cintaan nih, tapi bertepuk sebelah. Ibu pengen dua-duanya ditepuk apa satu tangan? Kalau satu tangan bunyi apa enggak? Makanya harus. Berarti mencintai. Jadi jangan bangga dulu maksudnya. Jangan bangga dulu maksudnya kalau kita sering datang maulid tapi Rasulullah nanti enggak kita kena, kita na'udzubillah min zalik. Makanya kita kepengen datang ke sini, rumusnya apa sih supaya Rasulullah cinta sama kita? Begitu kan? Bukan sekedar kita yang mencinta. Kalau mencintai Rasul hukumnya wajib. Dan sebuah keharusan serta keniscayaan. Begitu kan Ibu ya? Kalau mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib dan sebuah keharusan dan keniscayaan. Kenapa kita wajib cinta sama Nabi Muhammad? Coba kalau kita lihat alasan yang pertama. Kenapa kita wajib cinta, Bu, dengerin. Biarin ada yang warawiri iklan, Ibu enggak usah diliatin ya, Bu ya. Ustazah, ini ada lagi amplopnya nanti. Ustazah mungkin mau ngisi ceramah lagi. Silahkan Ustazah yang mau meninggalkan tempat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ini kira-kira amplopnya udah 5 nih kayaknya. Ya Ustazah Umroni dari Menteng Dalem. Ceramahnya di mana-mana Ustazah Umroni. Udah Ibu? Jadi kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Apa sih alasannya, sebabnya kenapa kita cinta harus cinta sama Nabi Muhammad? Yang pertama, coba kita lihat Ibu, dengerin. Nabi Muhammad itu mikirin kita dunia akhirat. Nabi Muhammad mikirin kita dunia akhirat. Kita pernah gak mikirin perjuangan Rasulullah? Paling kalau ingat pas maulid. Pas nangis pas maulid. Pas tahu pas maulid. Tapi Nabi Muhammad di setiap malamnya ruku dan sujudnya senantiasa membaca surat Al-Ma'idah ayat 118. Yang di situ tercantum tentang bagaimana Nabi Muhammad menginginkan bahwa umatnya itu semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad kira-kira mikirin kita apa enggak? Masih ada yang pusing apa enggak? Ada yang ngantuk apa enggak? Ibu ngantuk enggak? Ngeliat aja. Enggak ngantuk kan? Ini kenapa nih? Enggak. Jadi Nabi Muhammad setiap ruku sujud senantiasa membaca surat Al-Maidah ayat berapa? 118. Apa yang beliau katakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu yang diulang-ulang sama Nabi Muhammad. Itu yang dibaca dalam ruku dan sujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kebangetan banget cuma sekedar kita duduk, sekedar kita berselawat, paling kita selawat 100 kali sehari. Tapi itu juga kadang-kadang bolong-bolong. Kemudian kita mengikuti sunnahnya pun mungkin enggak sempurna. Tapi Nabi Muhammad setiap malam ruku dan sujudnya senantiasa mintain ampun buat siapa? Umatnya yang bahkan saat itu kita belum lahir sama sekali. Saat Rasulullah ruku dan sujud 15 abad yang lalu, apakah kita semua sudah lahir? Belum. Tapi Rasulullah terus meminta ampun buat kita semua dengan kalimat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kamu azab mereka, kalau kamu ya Rob siksa mereka, fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-Mu ya Rob. Tolong kasihi mereka ya Rob.
Tolong kasihi mereka ya Rob. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di setiap malam ruku dan sujudnya. Tapi kita baca solawatnya. Kalau kita ini kan gak diingetin kalau kita lupa solawat. Begitu kan ibu ya? Kenapa orang kita makomnya jauh banget? Coba deh ibu sehari setiap saat solawat. Sehari 100, 100, 100, 100. Tiba-tiba lupa misalnya. Saking kebanyakan maulid, malamnya blak, tepar. Kata lakinya, Neng, bangun apa Neng? Gak bisa bangun-bangun, saking capeknya di kelilingan. Siapa yang kesinggung? Gak ada yang kesinggung ya? Gak ada yang kesinggung. Kita juga kelilingan. Kita juga disolekan sama laki kita. Sama. Kita ngerasain. Tapi itu belum seberapa dengan doa Rasulullah yang dipanjatkan di setiap malam ruku dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kita malu gak sama Rasulullah? Malu. Rasulullah mikirin kita hatta kita belum lahir ke dunia. Rasulullah udah mikirin kita. Mintain ampun buat kita karena tahu kita semua ini pendosa. Banyak dosanya yang perlu ditolong oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung kalau Rasulullah mikirin kita, bahkan sampai ke negeri akhirat dipikirin kita. Maka kita beruntung banget di sini, bahagia, bersyukur yang hukumnya wajib. Bergembira, bersyukur, mengingat tentang sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena penceramah datang, jadi alasan cinta cuma satu. Nanti ketemu lagi banyak bu di Kebon Baru, di swadaya. Atu-atu bu, nanti kalau semuanya amplopnya mana? Ustadznya udah datang, Habibnya udah datang, itu kan yang utama. Ya, kalau saya kan setiap pekan udah ketemu. Apa? Masih lanjut? Oke. Oke, siapa takut? Oke. Tapi ini mungkin karena orang banyak ya, jadi kayak keringetan ya. Apa? Iya, gak lihat bu, keringetan bu. Basah, kayak Umi Titi tadi, basah. Jadi alasan yang pertama kenapa kita wajib cinta. Wajib cinta karena Rasulullah mikirin kita dunia akhirat. Mana buktinya Rasulullah mikirin kita sampai ke akhirat? Ketika Rasulullah mendapatkan surat, turun surat Maryam ayat 59. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Kalau yang biasa suka 4 bulanin ini pada apal nih. Surat Maryam sering dibaca kan ya. Nah ini Rasulullah ketika turun surat Maryam ayat 59. Enggak kemane-mane. Enggak nanya ame orang, merenung aja. Emang kenapa ustazah? Apa sih isinya? Karena ternyata kata Allah nanti di akhir zaman ada umat yang ngentengin sholat, yang memperturutkan hawa nafsu, yang kepengennya dipuji, yang kepengennya diangkat, yang kepengennya dibikin masyhur. Hati-hati, itu sudah memperturutkan hawa nafsu. Jadi nanti suatu saat kata Allah dalam surat apa tadi? Maryam, ayat berapa? Nanti pulang ke rumah dibuka. Kali aja dibohongin Amida Sajidah. Apa tadi bunyinya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti kata Allah di akhir zaman ada orang-orang yang sholatnya ngentengin kemudian memperturutkan nafsu. Dan mereka akan mendapatkan kesesatan-kesesatan. Na'udzubillah. Nabi Muhammad enggak ngomong sama sekali ketika turun surat Maryam ayat 59. Saking khawatirnya sama kita. Dan terjadi enggak zaman sekarang?
Terjadi gak? Terjadi. Udah waktunya sholat, masih juga di dapur nguprak, adalah bakwan lah diuprak. Muadzin udah memanggil, hayya 'alas sholat. Apa artinya? Yuk sholat. Kata ibu, nanggung. Gue lagi ngulek, gak tau apa. Lagi ngulek. Ada aja alasannya. Ini Nabi Muhammad khawatir, ternyata kekhawatirannya terjadi. Artinya Nabi Muhammad mikirin kita apa enggak? Sampai enggak nanya ame siapa-siapa, sampai nangis dan sebagainya, saking mikirin umatnya yang nanti akan menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita enggak cinta ame Nabi Muhammad, luar biasa dahsyat murkanya kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tadi dikatakan Rasulullah begitu mikirin kita, bahkan sampai ke kampung akhirat. Kenapa sampai kampung akhirat? Karena sholat itu kan adalah amal yang pertama kali dihisab. Artinya hubungannya kemana? Akhirat. Jangan sampai udah dunia sengsara, akhiratnya sengsara. Ini yang Nabi Muhammad pikirin buat kita. Maka rugi banget kalau kita enggak bahagia ketika datang atau syiar maulid diadakan di mana-mana. Kita enggak bersyukur ketika datang atau mendengar bulan Rabiul Awal. Tadi ada kan gosidahnya, Syahrul Rabi Iwafana. Mana suaranya? mana suaranya, Umi? Ada gak mic-nya? Bidini akunna, bidini akunna. Lagi bu, Syahrul Rabi'i wa bana, aqbal 'alaina annana, fihi atana Rasulullah, fi dini aqun atana. Syahrul Rabi'i wa bana, aqbal 'alaina annana, fihi atana Rasulullah, bidini akun atana, bidini akun atana. Syahrum bihi ja'ar Rasul al-Hashimi babul usul. Syahrum bihi ja'ar Rasul al-Hashimi babul usul. Bikudumihi nila qabul, subhana man qad a'tana. Bikudumihi nila qabul, subhana man qad a'tana, subhana man qad a'tana. Suaranya bu, Syahrul Rabi'i wa bana, anana bihi atana Rasulullah, bidini haqqun atana. Wabana aqbal alayna anana bihi atana Rasulullah, bidini haqqun atana, bidini haqqun atana. Alhamdulillah ceramah kita sudah datang. Lihat dong mukanya ganteng Ustaz. Mana Ustaz? Pada mau lihat mukanya Ustaz. Wah Ustaz, lihat Ustaz. Tuh pada nunggu dari jam 5 pagi Ustaz.
Masya Allah. Makasih banyak Ustadz udah datang. Terima kasih ya. Kalau dari kita sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.